Nah, oke teman-teman, sebelum kita beranjak ke video karisma atau restorasi karisma, saya akan memperkenalkan satu buah konten terbaru di MXPL25, yaitu sebuah perjalanan. Ini menceritakan perjalanan kita di akhir pekan. Pokoknya seru, tonton aja dulu nanti video karismanya di tengah-tengah kok. Woi deh. Hey. Ini yang hasil restorasi ini. Starter coy. Nah, restorasi ini budgetnya kemarin cuma 500.000, 600.000. Itu yang diperbaiki adalah dinamo starter, pemasangan aki, dan kelistrikan. Nah, yang paling terasa perubahannya adalah pemasangan tank. Tank ini diambil dari motor RX King saya, kalau kalian ngikutin MXPL dari awal. Nah, itu tank RX King saya. Terus juga perbaikan dari segi kaki-kaki belakang, yaitu dudukan sebleker. Jadi sebelum diperbaiki, dudukan sebleker-nya itu nggak rata gitu, jadi ban belakangnya itu miring. Tapi sekarang sudah aman. Nah, penambahan starter, stop kontak, jadi biar enak kalau lagi terabas. Nah, ngomong-ngomong soal terabas, kita lanjut yuk terabas di sebuah perjalanan. Oh.
Hai. Hai. Are you listening? Damn. Yeah.